20 sih saat untuk saat ini lebih baik kita nggak lihat klasmen, kita fokus ke diri kita, kita nggak lihat yang klasmen, karena tentu kalau kita fokus ke klasmen pasti ada beban ya. Menurut aku kita tetap fokus ke diri kita dan mikir bagaimana kita bisa menang setiap pertandingan. Aku kalau aku sih aku nggak pernah pergi ke media untuk lihat-lihat klasmen siapa nomor 1, siapa nomor 2, karena itu prinsip aku. Aku fokus ke diri aku sama tim aku. Yang penting kita kasih yang terbaik untuk menangkan pertandingan. Kalau kita menang pertandingan, mau nggak mau pasti posisi kita pasti bagus. Itu yang aku tahu. Kalau kita mau lihat klasmen, ya ada orang yang bisa, okay, itu bisa jadi motivasi untuk kerja keras. Ada orang, semua orang beda-beda, ada orang itu jadi beban buat dia. Kalau aku, ya mending fokus ke diri kita aja. Bagaimana kita bisa menang pertandingan. Ya, besok aku harap kita kasih yang terbaik buat masyarakat Madura, karena musim ini udah sangat panjang dan kita hilang poin-poin penting baik di kandang sama di luar kandang. Jadi sisa pertandingan yang masih ada sekarang kita harus all out di setiap pertandingan mulai dari besok. Semoga keberuntungan ada di pihak kita. Besok kita akan kerja keras dan dapat hasil yang maksimal.